Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik bell-nya ya. Sobat properti, kita sudah masuk kawasan Central BSD. Ini jalannya Jalan Grand Boulevard. Lihat, pedestrian punya fasilitas sangat membandahi di sini ya. Luar biasa, super. Kafling komersialnya ada di posisi ini nih. Tuh. Kita bisa lihat ya, ini dia posisinya. Jalan Grand Boulevard ini datang dari arah Green Office, yaitu marketing Sinarmas Land. Kita bisa lihat tanahnya mantap sekali ya, tinggi. Jadi kalau mau membangun gedung ini udah langsung nih. Lihat itu Brans. Ya, kita deket sama Brans. Nah, ini dia kavlingnya, Sobat Property. Luar biasa kan? Di belakang itu ada Mercure Hotel, Sky House, dan juga Ion Mall. Oke, kita nengok ke kiri. Kalau dari jalan itu ada persimpangan Unilever. Ya, Sobat Property. Sekarang nih saya sedang berdiri di lokasi kavling komersialnya ya, yang luasnya luar biasa 4.954 meter persegi. Sangat cakep sekali. Posisinya menghadap ke Boulevard, Grand Boulevardnya dari Central BSD. Jadi, Sobat Property, kita bisa lihat kalau dari jalan ya, itu sebelah kiri saya Unilever, sebelah kanan saya Brands. Tapi kalau kita menghadap ke Grand Boulevard Central BSD, sebelah kanan Unilever, sebelah kiri itu adalah Brands ya, persimpangan Froggy dan Ice. Sobat Property, sebentar lagi saya akan ajak Anda view dari udara. Lebih keren lagi, kita lihat, pasti Anda semua tertarik ya. Oke, jangan khawatir, ini kavling sangat-sangat limited. Jarang ada kavling yang lokasinya di Grand Boulevardnya Central BSD. Di belakangnya saya ini, Brands. Sebelah kanan situ, Ion Mall. Ya, itu persimpangan Froggy yang mengarah ke Kota Mandiri Gading Serpong. Keren. Tanah ini cocok sekali untuk dibangun gedung ya, gedung. Minimal dia ketentuannya di sini 8 lantai. Maksimal tuh 25 lantai maksimal. Ya, cocok untuk ya apartemen, hotel dan office tower ya. Keren banget. Oke, okay, let's go. Check it out. Nah, kita sudah naik ke atas ya. Gitu, keren banget kavlingnya nih. Lihat posisi dari atas. Kita sekarang berada persis di atas kavlingnya nih, yang luasnya 4.954 meter persegi. Nah, ini lokasinya. Sisi kanan Grand Boulevard dari Central BSD, mengarah ke lampu merah atau intersection Ion Mall. Kita bisa lihat jaraknya nggak jauh. Nah, ini jaraknya kita lihat ya. Dari sini hanya beberapa, ya mungkin 100-200 meter. Oke, kita jalan terus. Itu persimpangan Ion Mall dan Froggy. Yuk, kita lihat. Nah, ini ada kavling sudut. Ini milik orang lain dan belum terbangun ya. Itu ada gedung nih. Ini Prastia Mulia, kampus yang sangat populer sekali di Indonesia. Ya, ternyata ada di Central BSD. Wow, keren ya. Nah, sisi kanan itu ada gedung yang berbentuk castle ya. Di sini sangat ikonik sekali ya itu. Nah, ini Prastia Mulia. Gedung yang berbentuk castle ini sangat ikonik dan merupakan landmark di lokasi ini. Nah, kanan itu arah ke Gading Serpong. Gedung ini namanya Froggy. Keren kan? Ya, kita lihat. Nah, ini gedung yang panjang seperti airport, itu ICE, International Convention Exhibition. Sebelahnya itu B Resident Apartment.
Nah, ini Ion Mall-nya. Tuh, keren kan? Nah, ini gedung yang hitam, kita bisa lihat ini adalah The Branch, apartemen Jepang, asli developernya. Keren, ini perusahaan multinasional. Nah, itu kafling kita di ujung sana, ya. Tadi kan kita dari arah sana. Nah, ini gedung Unilever. Lanjut, kita mengarah ke kanan. Ada Sky House Apartment dari China, developernya. Sebelahnya Mercure Hotel, tuh. Ya, gimana menurut Anda lokasinya? Keren banget kan? Super mantap. Oke, Sobat Properti, demikian ya review kita kali ini. Satu unit kafling komersial di jantungnya Central BSD, yaitu di Grand Boulevard Central BSD. Ya, satu unit kafling yang cocok sekali untuk bangun gedung, ya, perkantoran, hotel, dan apartemen. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih, thank you. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel YouTube saya, segera subscribe, like, lalu share ke teman-teman ya. Oke, kemudian Anda pastikan klik bell-nya agar tidak ketinggalan seluruh video-video terbaru dari saya. Banyak barang-barang murah, keren-keren ya. Thank you for watching. Bye-bye.